Hujan deras dan kabut yang turun di Jalan Raya Tulungrejo Sumber Berantas Bumi Aji Kota Batu patut diwaspadai para pengguna jalan ketika beraktivitas. Genangan air dan banyak tanah yang masuk ke badan jalan bisa membahayakan para pengendara. Terlebih jalan terdapat banyak belokan dan juga tikungan tajam. Beginilah pemandangan di Jalan Tulungrejo hingga Sumber Berantas Bumi Aji Kota Batu. Hujan deras disertai turunnya kabut harus diwaspadai para pengguna jalan yang melintas untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hujan dan kabut yang turun bisa mengganggu aktivitas para pengguna jalan selain jarak pandang menjadi terbatas, juga banyaknya tanah dari lahan pertanian yang masuk ke badan jalan, sehingga jalan menjadi licin dan bisa membahayakan para pengendara yang melintas, khususnya para pengendara roda 2. Tidak hanya itu, banyaknya tikungan tajam juga bisa membahayakan pengendara, khususnya yang tidak hafal kondisi jalan, sehingga harus lebih ekstra waspada, terlebih ketika hujan deras turun atau ketika kabut tebal turun. Menurut salah seorang warga menjelaskan, dirinya merasa khawatir dengan kondisi jalan ketika hujan deras turun atau ketika jalan berkabut karena jarak pandang terganggu dan harus melaju perlahan dengan lampu kendaraan dihidupkan dan bila terpaksa harus menepi serta menunggu hujan reda atau kabut berkurang untuk keamanan dan keselamatan. Di lokasi kawasan Jalan Raya Sumber Berantas juga terlihat bekas longsoran tanah tebing pinggir jalan yang bisa kembali longsor ketika hujan deras. Diimbau kepada pengguna jalan, khususnya pengguna roda 2, lebih waspada ketika melintas dalam kondisi hujan deras atau kabut turun untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Ya, kabutnya terlalu tebal. Ya. Pak, ini kan jalurnya kan banyak tikungan, Pak ya. Kalau pas turun kabut gimana, Pak? Ya, pelan-pelan. Hujan seperti ini kan juga rawan jalannya, Pak ya. Rawan. Licin. Licin, Pak ya. Hati-hatilah. Jaga keselamatan diri. Iwan Hikmawan melaporkan.